Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang Lebat bersempena dengan acara Mobile Congress 2019. Dan hari ini bersama saya ialah Fazli Halim. Kita ada Effie Sarudin, kita ada Nazrin dan saya sendiri Ari Ismail. Yang mana kami akan memilih berapa teknologi menarik sepanjang Mobile Congress 2019. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan Fazli Halim. Apakah teknologi terbaik yang Fazli Halim berminat ataupun melihat ia sebuah teknologi yang rasa akan digunakan untuk Fazli? Untuk tahun ni lah. Kebanyakan phone yang dikeluarkan ataupun ditunjukkan dekat AWC ni masih lagi belum available lagi. Highlight paling nampak sekali adalah kegunaan 5G dekat untuk telefon akan datang. Baik. CS sebelum ni rasanya tak ada langsung demo ke apa ke tentang 5G. Dan saya baguslah dia dapat demo 5G dekat MWC tahun ni. Kemudian device yang mungkin saya rasa berminat, saya berminat sendirilah personally, adalah Huawei Mate X dan juga Samsung foldable phone. Sebenarnya ada perbalahan antara kedua-dua jenama ni. Satu adalah Huawei mengatakan mereka mempunyai foldable phone yang lebih baik daripada Galaxy Fold. Tapi Samsung rasanya tak menyatakan apa-apa tentang claim Huawei tu. Dan saya sendiri lihat demo unit secara dekat, tapi tak menyentuh lah. Melihat dia punya hinge ataupun angle tu dekat Samsung nampak lebih boleh kata center. Kalau macam Huawei Mate X, dia mempunyai satu hinge yang boleh bergerak. Dia macam apa tu, Samsung Microsoft Book. Surface Book. Dia macam tu juga pada Samsung Galaxy Fold. Kemudian dekat Huawei Mate X, dia pintarnya Huawei ni dia letakkan skrin tu pada bahagian luar. So dia tak mengganggu sangat lah. Kalau maafkan saya, dia tak mengganggu sangat pada Galaxy Fold sebab dia punya skrin yang banyak. Contohnya macam bahagian hadapan dekat luar tu, dia punya skrin 4.6 inci, tapi menggunakan ratio yang baru iaitu 21:9. Ini masih lagi kecil. Lepas tu nampaknya Samsung nak utamakan orang yang membelinya untuk menggunakan foldable screen ataupun screen pada untuk dibuka lah daripada guna screen dekat depan tu. Baik. Kecewanya saya bila melihat Huawei Mate X, dia macam bila kita buka je dia ada satu macam tarikan. Sebab dia ada satu klik untuk menahan screen tu daripada terbuka. So akan terasa, rasalah screen tu tak dibuat untuk stretch. Kemudian Samsung dia menyembunyikan foldable tu, bahagian lipatan tu, bahagian dalam. Jadi orang tak perasan bila dilihat dalam dia punya advertisement ke apa ke. But bila di teliti betul-betul, memang ada. Memang ada juga gap antara dua tu. Sebab kita tengok rekaan tu foldable phone Huawei antara yang memang nampak cool. Tapi dari segi practicality tu, bila kita tengok balik, Galaxy Fold sebenarnya lebih mendahului. Tapi nampak Huawei nampak bijak dari segi business standpoint. Maksudnya mereka lagi tahu untuk memasarkan produk mereka atau jenama mereka dengan lebih lagi, dengan memasarkan peranti yang cool sebenarnya. Tak kisah dari segi practicality atau tak, sebab ni first gen punya device. Jadi Samsung kita tengok, walaupun tengok dia taklah begitu menarik seperti Mate X, tapi dia punya practicality lebih baik dari segi penggunaan. Dan mungkin orang akan menggunakan dia lebih lagi di bahagian dalam, sebab kita tengok luarannya hanya mengandungi skrin yang sangat kecil. Jadi tujuan penggunaan full ni, Galaxy Fold ni akan lebih digunakan bahagian dalam lah kiranya. Dan saya sebenarnya tertarik sebab pasal saya ada di acara Unpack di San Francisco. Itu yang suddenly saya mengejut dia menunjukkan di stage kan. Jadi benda pertama bila dia tunjuk dekat skrin tu, benda first peranti yang pop up dalam kepala saya ialah Nokia Communicator. Saya pernah pakai Communicator 9000. Dan dari pengalaman pribadi saya masa pakai telefon tu sekitar tahun 2003-2004 ialah memang untuk normal use kita akan pakai depan. Memang pakai button tu. Tak ada screen besar, cuma ada touchscreen. Tapi bila nak surf internet je baru kita buka. Jadi saya rasa macam Samsung melihat apakah peranti yang ada macam di form factor terdahulu. Dia tahu business person tidak akan gunakan mode tablet besar tu sepanjang masa. Mungkin hanya untuk orang kata untuk enterprise, untuk writing dan segalanya. Jadi dari segi penggunaan harian, saya setuju dengan apa kata Fazli dan apa kata Arif, bahawa mungkin dari segi practicality, memang Samsung punya design tu lebih centric kepada dia punya sasaran, kata business user. Pasal most of the time, masa saya pakai communicator dulu, memang normal use, saya pakai screen depan tu, bila nak ada internet baru saya buka. Jadi bagi orang yang pernah guna communicator,
dan saya pernah masuk communicator dalam poket apa semua, ketebalan ni sebenarnya saya tengok lebih nipis daripada communicator dulu. Yeah. Jadi mungkin bagi orang macam saya yang pernah guna communicator, benda faktor size atau faktor tebal yang kata fold terlalu tebal, bagi saya tak ada. Pasal, yeah, pasal saya pernah gunakan. Jadi ini daripada pengalaman peribadi lah. Tapi sebenarnya apa yang bermain kat fikiran saya ni, siapa ditujukan hanya untuk fold-fold? Dan Samsung sangat spesifik. Dia memang kata ini untuk golongan premium dan dipasarkan sebagai sebuah peranti mewah yang ada concert service semua. Jadi orang tahu siapa dah sasaran. Tapi masa Huawei ni lebih pada hey, semua orang boleh pakai. Dan kita boleh tengok dia, dia punya, orang kata dia punya tarikan tu lebih pada mas. Orang ramai rasa tu lebih cool. Tapi orang yang macam macam saya business, boleh kata business user, phone lebih mungkin lebih tahan lama, lebih 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 sesuai untuk orang macam saya. Nak kata praktikal tu, macam Ari cakap tadi, rasa macam praktikal ke persoalan dia bila nak beli sebuah foldable phone ni. Huawei Mate X, dia nampak sendiri dia mempunyai skrin di bahagian luar. Di bahagian luar sahaja, bila dilipat ke, dia buka ke, skrin dia memang dekat luar. Jadi bila masuk poket, memang akan calar dan sebagainya kan. Lagipun dia mempunyai skrin, rasanya skrin dia sejenis apa, plastik juga. Plastik boleh? Polimer. Plastik? Sama juga dengan apa, flat spy. Kemudian Huawei juga menintroduskan satu apa, case untuk melindung daripada kaca atau skrin tu daripada tercalar dan sebagainya, untuk gunakan skrin normal biasa je. Samsung bila nak guna apa, skrin dalam ataupun bila nak dibuka, contoh macam tablet mode lah, dan rasa macam lagi praktikal macam tu lah daripada Huawei Mate X. Lebih tak terdedah. Kemudian Samsung juga ada beritahu feature dia, iaitu tiga multitasking. Jadi nampak macam tak sesuai sangatlah untuk digunakan. Sebab siapa dia guna apa, mode multitasking sampai tiga aplikasi terbuka? Rasanya untuk business mungkin akan pakai, sebab satu tu mungkin akan digunakan untuk video calling. Ini yang saya rasa agak pelik pasal sebenarnya multiple launching ni bukan sesuatu yang unik pada Samsung. Baru-baru zaman dia ada Samsung Galaxy Note Tab 8 dulu, dia ada multiple. Saya pernah review satu tu. Dia orang support sehingga 4 multi window. Macam Windows 10 lah. Tapi pada waktu tersebut 4 multi window tu dia ada enable untuk drag and drop. Kata saya buka gallery, saya boleh drag and drop gallery pergi ke Instagram, atau saya boleh tarik gallery pergi ke email. Dulu ada semasa zaman tu di mana fungsi multi window tak terbina pada Android. Jadi sejak 3 tahun kebelakang ini, apabila Android kata kami nak guna fungsi ni, dia standardize pada semua peranti Android, fungsi drag and drop ni dah tak ada. Samsung ni dah drop support. Jadi saya rasa kalau dia orang tak support drag and drop untuk multi window dia orang secara natif ya, pointless 3 point tu. Dan kita tak nampak dia orang buat drag and drop. Tak silap saya, tak ingat langsung ada fitur studio drag and drop. Jadi kalau tak ada benda tu, kesilapan besar dan mungkin akan mengurangkan practicality yang tu. Yang ada fungsi drag and drop, saya dapat lihat Flat Spy dan juga Huawei Mate X sahaja. Sebab dia tunjuk demo memang ada fungsi drag and drop tu. So benda tu lagi nampak berguna lah, apa, skrin yang besar sebagai untuk multitasking. Jadi itu untuk Fazli, antara teknologi terbaik dekat MWC. Jadi kita benda trending yang boleh kata menarik lah. Menarik. Jadi Obe sendiri, pengalaman ataupun melihat dari segi penawaran yang ada di MWC 2019, apa yang rasa tertarik? Saya tak bagi tahu ni, diorang dia nasib baik pergi. Tapi dari apa yang saya baca, dan ni daripada pandangan jauh lah, ni from people from the outside looking in, yang tak tengok sendiri. Jadi benda yang paling menarik minat saya ialah teknologi 10 kali zoom near hilang yang dipilihkan oleh Oppo. Saya katakan begini kerana selama bertahun-tahun ini pengenalan kata nak buat zoom, ada ultra wide angle dan segalanya. Tapi dalam kegunaan harian saya, kadang-kadang nak pergi event, zoom ini adalah sesuatu yang masih lagi, orang kata masih lagi iffy. Apabila 3x pun tak cantik kan. Jadi apabila saya tengok sampel-sampel gambar yang diambil oleh Andrew untuk next trip, kita ada sampel gambar. Saya kata ini 3x ke? Tak, kata ini 10x. Jadi saya sangat impressed, walaupun pada zoom 10x ia sama kualiti dengan 3x sekarang. Jadi lepas tu dia tunjuk saya dia yang 3x pula pada Oppo tu, memang lebih elok jika dibandingkan dengan apa yang saya lihat sendiri pada Mate 20 Pro yang ada support 3x optical kan. Jadi macam sangat impressed dengan kemampuan kamera pada sebuah peranti pintar yang kita boleh lihat dia punya demo unit pun agak nipis. Dia punya modul tak besar, tak seperti macam ada pada Zenfone Zoom yang 2 tahun lepas yang modul dia besar betul. Jadi dalam masa lebih kurang 3 tahun, miniaturization
pada sistem teleskop dan kemampuan untuk melakukan zoom near hilang ni dah leap and bound daripada yang kita lihat hanya beberapa tahun. Jadi sebagai orang yang ambil foto, ambil gambar banyak pada sebuah telefon pintar, itu adalah fungsi yang saya nak sekali dan ini yang saya rasa paling impresif dekat MWC kali ini. Sebab nampak, kita nampak dia punya teknologi tu. Macam dekat sekarang ni, telefon keupayaan dia sampai terbatas 3 kali. Dan akan datang, mungkin akan Huawei akan mengalahkan ataupun sebab kita tengok dia punya gambar acang dia pihakkan untuk Huawei dia boleh mendapat keupayaan zoom yang sangat jauh. Bila kita tengok, tapi gambar bulan lagi dia ambil. Bulan lagi dia ambil. Tapi tengok Oppo pun dah buat macam ni, rasanya akan datang peranti-peranti contohnya macam Samsung, Apple sendiri mungkin akan menambah baik dari segi keupayaan zoom tu. Menarik, Arif ada satu pasal Samsung, pasal syarikat yang sama, Core Photonics yang menghasilkan mekanism telefoto untuk Oppo ni telah diambil alih oleh pihak Samsung. Jadi kemungkinan besar next iteration of Galaxy S kalau digunakan Galaxy S lagi mungkin akan menggunakan teknologi ni. Dan satu kekurangan besar yang ada pada Samsung selama ni iaitu kemampuan zoom yang sekarang tak berapa elok lagi akan diperbaiki. Dan sebagai user, kita nak tengok the next thing yang practical. Kita boleh cakap pasal folding apa semua, tapi bila folding ni harga dia terlalu tinggi untuk orang kebanyakan tak ada akses ke benda ni, tak guna juga. Jadi saya rasa zoom ni, zoom dia hilang ni, mungkin kos dia tak berapa tinggi dan mungkin akan jadi sebiasa macam kita tengok sekarang mid-range pun ada triple camera. Mana tahu dalam 2 tahun 10x zoom yang dia hilang ni akan jadi standard pada mid-range dan pengguna akan dapat melihatnya sendiri. Tapi pada pelancaran apa 10x zoom tu, dia tak bagi kita tengok pun device tu sendiri, just nak fokuskan dekat kamera saja kamera zoom. Dan bila saya dapat tahu, kalau tak silap dia mempunyai OIS juga untuk zooming tu. Dan salah satu kesukaran bila nak buat kamera zoom adalah tangan kita sentiasa bergegar. Bila kita zoom sintetik automatik, image tu akan jadi bergegar lah, akan jadi blur dan sebagainya. Dan sebagai seorang yang pernah menggunakan lensa yang zoom ni tak ada OIS, EIS sekalipun, amat suka untuk tangkap gambar tanpa meletak pada tripod. Betul. Tanpa menghasilkan image yang baik lah kalau nak guna handheld bila zoom yang jauh. So itu adalah satu kesukaran bila nak buat ataupun implement benda ni dekat telefon. Tapi sebab benda tu pun pengoptimasian AI pun makin lama makin bagus. Saya tengok kat Huawei pun ada fungsi AIS, Artificial Intelligent Image Stabilization yang mana dia boleh ambil gambar malam slow shutter tu tanpa menggunakan tripod pun. Jadi untuk kebolehan zoom, walaupun ia punya OIS, tapi ia boleh dibantu dengan lebih lagi menggunakan bantuan daripada software tu sendiri. Saya memang suka actually hasil image yang ditangkap menggunakan lensa zoom, sebab depth belakang nampak lebih cantik lah daripada kamera wide biasa. Bokeh dia Betul, bokeh lebih cantik bila guna lens yang mempunyai capability zoom seperti tu. Sebab dia tengok dekat 10R pun dia tak ada kebolehan zoom ni. Memang akan nampak gambar tu pelik sikit lah bila kita gunakan portrait. Actually sebenarnya kalau pakai zoom lens ni nampak lagi true to life daripada wide angle. Sebab kalau wide nampak gemuk sikit. Tapi yang tu 10x zoom kan, pasal initial dia punya zoom asas dia memang guna wide angle. Yang menarik ni kalau macam wide angle, usually kalau pakai ambil kamera dia akan ada distortion. Tapi bila saya uji sendiri dekat Oppo punya event tu, macam garisan dia still nampak lurus, tak banyak distortion. Yang bestnya bila zoom 10 kali, kalau gerak-gerak sikit tak apa, still tajam. Yang lebih menariknya, kalau tak kisah sangat pasal quality, dia actually boleh zoom sampai 20 kali. Digital zoom 20 kali. Itu memang yang tu kalau lebih daripada 10, memang nampak detail semua macam tak berapa jelas. Tapi still the point is, dah ada teknologi kamera telefon di mana boleh zoom sampai 20 kali kalau nak. Memang itu bagi saya agak impresif lah, pasal kalau selama ni dapat time zoom 5-6 kali zoom pun tu semua dah digital zoom. So built-in OIS, normal optical zoom 10 kali memang tajam, memang gambar semua memang cantik. Jadi itu mungkin antara teknologi yang kita nak tengok ni pada akan datang. Jadi untuk Nazrin sendiri, apakah teknologi yang terbaik di MWC bagi Nazrin? So saya memang jenis yang kaki kalau boleh nak internet laju. Internet laju selalu boleh. So bagi saya, teknologi 5G
ialah sesuatu yang memang bila dekat MWC tu memang tak boleh lari. Boleh katakan kebanyakan daripada booth dekat sana, kalau dia ada kaitan dengan telekomunikasi ataupun smartphone apa semua, kalau jenama-jenama besar memang akan ada 5G tertera kat situ. So dekat MWC banyak booth juga yang tunjuk ada buat dia orang punya own 5G demo. So macam katakan Samsung dia orang tunjuk dia orang punya Samsung Galaxy S10 5G. Dia ada tunjuk satu demo, tunjuk video live baseball, bola lisut. So apa yang ditunjukkan di sini, ada satu aplikasi dia main video 4K. So dekat, so katakan macam peranti macam ni, dia tunjuk dua, dia ada tunjuk dua menu. Satu video, satu bawah tu ada menu yang boleh pilih. So tekan je menu yang dekat bawah tu, dia akan tunjuk dekat kawasan-kawasan padang baseball yang berlainan. And dia ada picture-in-picture mode. So apa yang menarik kat sini, picture-in-picture mode ni, video utama dia 4K streaming live, streaming live. Lepas tu picture-in-picture mode dia pun 4K juga. So basically dia stream dua 4K video at the same time, pada waktu yang sama. So katakan kalau macam nak tukar kepada video lagi satu, just tekan je, dia akan membesar sendiri, tukar balik. Yang lagi menariknya, katakan dekat kawasan macam apa yang pukul bola tu kan, orang pukul bola tu, boleh buat 360 view. Live 360 view 4K. Boleh lihat sekeliling orang tu dekat home base tu. Tapi nampak macam satu teknologi yang orang kata dia lagi lebih pantas dia punya. And yang menarik dia, dia tak ada selemasa, tak ada lag, tak ada apa. Memang boleh bila macam kita talam, dia akan pusing sekali. Memang live sambil dia pukul. So itu salah satu daripada 5G punya demo. Satu lagi ialah dekat booth LG, di mana diorang menggunakan virtual reality, reality maya, untuk menyambung macam menunjukkan betapa cepatnya kita boleh bergerak. Katakan macam macam remote apa, dia ada satu demo apa virtual reality di mana dia buat live demonstration pembedahan menggunakan reality maya. Menggunakan teknologi 5G. So doktor yang pembedah, yang doktor bedah dia remote, tapi dia buat live demo menunjukkan betapa cepatnya dia punya, dia tak ada latency langsung. So selain daripada 5G ni, selain daripada kelajuan yang memang pantas, dia juga menunjukkan bahawa latency tak ada satu lagi masalah untuk masa depan. Memang banyak benda yang dia boleh buat. Cuma itulah persoalan saya, bila kita ada kelajuan yang sangat pantas kat telefon ni, apa sebenarnya benda yang selain daripada yang apa Najib cakap boleh buat? Sebab kita tahu, okay, bayangkan kita ada 1 Gbps nya kelajuan dekat telefon. So apa sebenarnya boleh buat sebab pernah, memang macam-macam. Boleh katakan macam selain daripada apa yang saya cakap, IoT, katakan kita nak kawal drone, kadang-kadang nak kawal drone tu tengok kamera dia kadang-kadang macam lagging 1-2 saat. So dengan teknologi 5G ni, secara teorinya dia cakap tak ada sela masa langsung di antara pengawal dan juga drone, di drone yeah, apa, yeah, apa-apa device yang dia dikawal. Ni boleh boleh juga digunakan apparently untuk artificial intelligence katanya, dan pelbagai benda lagi. But so far yang saya nampak yang paling menarik, ada satu kat booth Vodafone, dia tunjuk di mana goalkeeper pakai virtual reality punya headset, disambungkan kepada komputer yang disambungkan kepada rangkaian 5G. So apa yang dia kena buat ialah dia kena selamatkan bola, macam penalty kick, pakai virtual reality headset tu. Sambil orang dekat depan dia tendang bola, so nak test lag dia macam mana. And that's itu saya nampak macam contoh je lah. Tapi itu yang saya rasa orang-orang daripada syarikat-syarikat telekomunikasi ni nak cuba tunjukkan. Dia bukan saja pasal kelajuan internet, tetapi juga tentang latency, so that macam boleh digunakan untuk pelbagai jenis projek lah. So katakan macam seseorang profesional tu, dia
berada dekat, di satu negara, tapi dia diperlukan untuk melakukan sebuah projek di negara yang lain. And benda tu, benda yang dia perlu buat tu memang sensitive in the sense that dia je ada specialty. Ya. Yeah. Perlukan, so, latency, perlukan dia, perlu latency rendah. So macam yang pembedahan yang saya cakap tadi kan. So for whatever reason, doktor tu memang tak boleh diterbangkan and dia kena membuat pembedahan tu secepat mungkin. Dan saya rasa 5G ni adalah benda yang akan hanya world changing. Pasal kita bukan saja bercakap pasal telefon saja di sini, kita bercakap pasal dia akan enable untuk pemanduan kereta. Pasal sama ke latency tu adalah penyebab kenapa diorang tak kata jangan lepaskan tangan pada steering, pasal dia punya processing apa semua. Dan juga macam Nazir cakap, dunia akan menjadi semakin kecil lagi apabila orang boleh melakukan pembedahan daripada US ke Malaysia. Instead of macam kita sekarang, ada doktor pakar tu dekat US, kita kena pergi ke sana dengan teknologi tu. Jadi orang yang tidak mempunyai kewangan untuk pergi ke luar negara untuk mendapatkan pembedahan contohnya, boleh dapat secara remote. Jadi ini akan menyebabkan, membuatkan dunia secara teorinya menjadi lebih kecil dan makin demokratik lah. Senang dapatkan bantuan, itulah dia. Jadi itulah untuk teknologi menarik. Dan bagi saya sendiri adalah teknologi menarik pada industri ini ialah Nokia 9. Kamera. Ini merupakan telefon yang agak kontroversi juga sebab dia mempunyai bahagian 5 kamera dengan camera. Satu TOF di bahagian belakang. Dan mana ini antara yang terbanyak rasanya dekat bahagian belakang kamera sebab pengeluaran memang tak ada yang lagi sebanyak Nokia ni. Dan rekaan dia pun agak mengundang kontroversi juga. Kontroversi sebab dia memberi kurang kesilasan, apa, kurang kesilasan. Tyrophobia. Tyrophobia. Dan sebenarnya teknologi ni diusahakan dengan kerjasama Light yang mana membolehkan, sebenarnya teknologi banyak kamera ni atau multiple kamera ni membolehkan banyak data diambil daripada sensor kamera tu. Sebab pengguna ataupun penggemar fotografi, mereka mahukan sebuah keupayaan yang mampu mendapat banyak data daripada sebuah gambar sebenarnya. Dan sebab kita tengok keupayaan kamera biasa ni sebenarnya tak sebegitu banyak yang ada pada Nokia PureView ni. Sebab dia mampu mengambil 1200 data kedalaman berbanding dengan telefon-telefon biasa. Dan ini membuatkan ramai melihat keupayaan ini sebagai mungkin sebab gimmick, tapi bila penggemar fotografi ni lihat, dia satu game changing untuk sebenarnya untuk sebuah telefon pintar. Dan dia boleh ambil stop of dynamic range sebanyak 12.9 yang mana antara yang paling besar untuk sebuah telefon pintar ni sebenarnya. Dan paling best sekali, dia boleh untuk kalau anda sukakan vlog apa semua, dia boleh rakam 4K HDR pada bahagian hadapan. Sebab dekat Samsung kita tengok ada fungsi keupayaan 4K untuk rakaman kamera hadapan, tapi untuk Nokia 9 PureView ni dia ada fungsi rakaman 4K HDR kat depan. Kat depan. Dan untuk keupayaan belakang juga, anda boleh mengambil gambar black and white yang lebih terperinci sekali sebab dia punya 3 black and white sensor dengan 2 RGB. Dan apa yang Nokia harapkan ialah ia ditujukan kepada penggemar fotografi lah berbanding orang-orang biasa. Sebab dia tengok dan design pun semua memang agak sensitif sikit sebab tengok dia punya rekaan dia taklah begitu menarik orang lain. Tapi untuk penggemar fotografi, ini satu teknologi yang sangat ditunggu-tunggu. Buat sekian lama sebab dia pun dah ada partnership dengan Zeiss buat sekian lama. Sebab kita tahu ni, sebelum ni pun kita dah lihat Nokia Lumia 1020 PureView dengan Nokia i8 PureView yang menggunakan lensa 41MP. Dan kali ni mereka hadir dengan 12MP saja, tapi digabungkan dengan 5 sensor 2 RGB dengan 3 black and white. Dan paling cuma itulah bagi saya, chip yang digunakan dalam peranti tersebut dah agak sedikit mencurahkan sebab menggunakan 845 dan punya kapasiti bateri yang agak rendah, iaitu 3340 mAh. Yang mana agak kecil sebab skrin yang digunakan ialah skrin Quad HD and yang merupakan resolusi yang hampir sama, yang sama juga digunakan pada S10 dan S10 Plus. Dan ini akan merisaukan saya dari segi penggunaan secara harian. Ada dapat guna telefon tu? Saya dapat pegang dalam masa 15 minit. Kira dapat pegang, memang boleh pegang betul tanpa ada kabel. Dan resolution screen tak ada tu, tak ada kurang. Untuk stock Android tu rasanya belum ada lagi. Saya pun tak perasan ada fungsi tu. Pasal saya pasal saya lah pegang peribadi, saya dah S10 Plus ni saya guna. Memang kalau saya buat daripada Quad HD ke Full HD Plus memang ada signifikan kita boleh dapat sekurang-kurangnya 2 jam lebih. 2 jam lebih untuk SOT dengan hanya menukar resolusi. Jadi kalau tak ada penukaran resolusi pada Nokia 9 tu, agak merugikan lah pasal kita perlukan bateri yang tinggi. Dan kenapa pula saya dengar ada komen mengatakan bahawa bila ambil gambar agak lambat, dekat ni berlaku pada betul. Bila test dekat show floor tu,
memang nampak bila nak buat pertukaran mode antara pro ke auto pun ambil masa. Ya, masa. Ha, apatah lagi nak gunakan fungsi rakaman raw kan, yang lagi ambil masa. Dan paling saya rasa kecewa ialah dia tak ada sebarang sokongan slot card micro SD. Oh, 128 GB saja. Tu saja. Maknanya rakaman 4K yang apa yang diberikan dalam tu semua kena transfer. Agak kena transfer. Tapi itulah orang kata kita hidup di zaman cloud storage pun. Yalah, cloud storage pun memang ada yang menawarkan unlimited kan, tapi ada sampai satu tahap dia kena bayar kan. Dan Google Photos pun support untuk resolusi tertentu je kan, 6 MB ke bawah. Cuma bagi itulah, kalau macam keupayaan fotografi sebenarnya saya suka apa yang Samsung buat sebenarnya, sebab dia punya sokongan card micro SD kan, dan juga punya pelbagai apa mod menarik sebenarnya dalam tu berbanding dengan Nokia. Nokia ni memang kita nampak promising dari segi penawaran untuk pro photographer, tapi untuk pengguna biasa mungkin tak begitu sangat. Mungkin saya risaukan bila satu jenama ni fokuskan sangat dekat fotografi dan tak fokuskan benda lain. Benda ni akan apa, tidak menjadi apa pilihan orang sebab fokuskan dekat kamera je. Dan macam ada cakap tadi, dia mempunyai satu selera masa juga untuk tukar antara. Bagi saya benda tu tak ada masalah, tapi yang menimbulkan masalah bila shutter tu. Shutter bila tekan dia akan dapat tangkap dengan laju tak? Kalau sebab dia mempunyai sokongan RAW. So contohnya RAW ni biasa kalau ambil guna kamera biasa ambil makan ruang dalam 2 MB je. Tapi kalau ambil kamera apa dengan format RAW boleh makan sehingga 50 MB untuk satu gambar. Benda tu sebenarnya sangat besar. Untuk DSLR pun memang sangat besar. Untuk smartphone saya tak pasti bagaimana, dan format dia adalah DNG. Kebiasaannya kamera contohnya macam Canon dia ada format dia sendiri CR something, CR2 kalau tak silap. Untuk Sony biasanya ARW. Dan memang saya dapat lihat sendiri RAW punya capability ni bagus, tapi untuk ruang apa storan pun tak apa tak menyokong external storage kan. Jadi akan menimbulkan banyak masalah lah untuk mereka yang sukakan camera RAW tu ataupun format RAW tu. Fun fact, kalau mas shoot dalam RAW, dia bukan shoot RAW sahaja, dia RAW dan JPEG. RAW dan JPEG. So dia dua file basically. Yang lagi menariknya kamera Nokia 9 ni, dia biasanya kalau pakai kamera smartphone biasa hanya satu kamera yang akan mengambil gambar, sama ada telephoto ataupun wide angle ataupun kamera utama. Nokia 9 ni bezanya dengan phone kamera lain, kesemua 5-5 lensa dia akan mengambil gambar pada masa yang sama. So dia ada gambar berbeza. So ada 5 gambar. 5 gambar pada kecerahan yang berbeza. Different exposure rate. So daripada situ, and masalahnya di sini ialah pasal Snapdragon 845 hanya menyokong sehingga 3 kamera modul di dalamnya. So dan total tak silap saya, total resolution is 32 sahaja. So diorang guna ada image processor yang lain, dan itu saya rasa menambahkan lagi selama masa pasal ada lagi lebih banyak komponen yang perlu digunakan untuk menghasilkan satu gambar tu. So memang boleh buat burst shot, tapi masalahnya nak ambil satu gambar pun kena tunggu macam 3-4 saat untuk satu gambar tau. Satu gambar saja dalam. So kalau bayangkan ambil burst shot macam 10-20 memang kena tunggu minit per minit. Tapi interestingly enough, benda yang lagging kamera ni sebenarnya adalah benda yang saya ingat first time ada, tak silap saya, dekat Nexus 4, tak silap saya, antara kamera terawal yang ada HDR dulu. Pernah saya komplain tu, nak ambil HDR je kena tunggu 2 saat. Tapi within 2 generation sekarang saya rasa kita ambil HDR jadi macam auto. dah macam normal. Jadi kita mungkin apa yang jadi dekat Nokia 9 ni ialah diorang terlalu ke depan daripada curve. Software is not there, processor speed pada ni pun tak ada lagi nak control all that data kan. Jadi kita ada masalah dari situ. Jadi macam kata Fazli lah, mungkin kalau terlampau konsentrate kat situ, dia lupa pada practicality. Dia blind side pada situ. Masalah practicality perlu juga ada. Tapi saya tanya Nokia punya technician kat situ. Dia cakap, saya tanya dia, apa sebab tak guna Snapdragon 855? Dia cakap, pasal by the time dia orang dah develop teknologi kamera ni, dia orang dah guna Snapdragon 845. And the problem is that dia punya co-processor tu nak transplant ke 855 bukan sesuatu yang senang. Pasal kalau diorang nak buat tu, apparently memang akan makan masa berbulan-bulan. Akan delay lagi, mungkin akan dilancarkan di MWC. Dan interestingly enough, kalau tak silap saya betulkan kalau salah, sebenarnya patutnya Nokia ni keluar tahun lalu. Kita dengar rumor sekitar September. Dan originally kata nak keluar bulan Oktober, and then
dia orang sendiri confirm bahawa perisian is not ready yet. Terpaksa delay sehingga Februari. Jadi itu betul lah, mungkin ada masalah untuk optimize kan perisian, dan nampaknya optimization tu masih lagi belum berjaya walaupun dari bulan Februari. Tapi lagi menariknya, boleh edit gambar terus daripada dalam phone. Itu yang pakai itu saya suka. Tak payah pakai Lightroom pun. Memang dia ada built-in software daripada dia punya gallery. And in fact, boleh guna Google Photos. Sebab dia guna GDEV. Tak dia punya API tu. Ya, dia guna API GDEV. Boleh edit gambar, nak tukar bokeh apa semua. Yang feature tukar bokeh tu memang saya ni favourite lah. Ambil gambar, lepas tu boleh tukar dia punya depth of field and adjust depan belakang. Nak bokeh dekat mana. Itu memang cantik. Tapi itulah untuk sebuah company yang orang kata baru dihidupkan semula. Bila kita cakap pasal memang teknologi Nokia 9PV ni memang antara yang orang kata impresif. Tapi bila nak dapat pengguna biasa balik tu, kira macam cabaran tu lah. Orang pengguna biasa mungkin tengok Nokia 9 ni susah jadi pembelian yang orang kata nak suatu benda yang kita nak ni. Dan interesting juga, kalau tak silap saya, data yang menunjukkan bahawa dia punya penjualan tak berapa tinggi seperti disangka. Dia macam earlier days masa dia first time keluar 3310, dia keluarkan Nokia 1 tu ada pick up. Dan after a while pasal orang realise telefon dia agak mahal lah jika dibandingkan dengan Xiaomi, dengan Honor. Tapi dia tak ada all the added function pasal dia menggunakan pure Android. It's interesting. Apabila kita jumpa dengan orang biasa, dia orang tak minat dengan pure Android. Dia orang suka all the extra. Cuma geek macam kita nak suka. Jadi nampaknya dekat situ ada perbezaan antara apa yang orang nak dan apa yang geek nak. Dan Nokia macam ambil the low road, dia kata okay, kita nak go pure pasal dia target dia American sebenarnya. Pasal orang Amerika memang suka pure Android. Jadi orang dan dia orang tak suka di intake sebenarnya daripada perisian China. Betul. Jadi jadi itulah yang menariknya. Jadi dia orang macam kita macam apa yang berlaku dekat OnePlus lah. Dia orang sangat concentrate dekat America punya market sampai dia tak peduli tempat lain. Akhirnya dia punya sales pun tak berapa. Jadi itulah kata bukan senang nak jadi pemilik syarikat komunikasi ni, kat mana kita letak kita punya priority. Sebab sayang takut nanti Nokia buku-buku balik. Bukan boleh, itu kita risau kan. Cuma tak risau bila Obey cakap macam tu, nak cari orang yang pengguna biasa untuk menarik minat beli telefon ni. Fikir balik dengan folding phone tu, foldable phone tu, rasa macam beli hidup ke foldable phone ni sebab harga dia sangat mahal. At least orang company yang bangun ke foldable phone tu agak besar. Jadi kalau produk tu mati, niche tu saja yang mati. Royal besar. Tapi kalau Royal tu mungkin terpaksa lah. Cakap pasal Royal, saya rasa flat apa? Royal flat spine ni antara yang paling tak praktikal lah. Sebab dia punya gap antara screen tu sangat besar. Besar macam TCL punya demo kan. Besar. Saya pun tak faham macam mana boleh jadi besar macam tu. Dan saya kaji juga Angsel daripada Samsung sehingga Huawei Mate X ni, dia ada satu mekanisme yang masuk dalam skrin. So yang flat spine ni tak ada langsung. So yang lebih tu memang akan terkeluar. So that's why dia ada gap yang besar. Kemudian dari segi kamera, dia ada satu kamera di bahagian, boleh kata depan lah, tak ada belakang apa kan. Kalau nak nak selfie ke nak takar gambar biasa ke, memang akan guna satu kamera je pada bahagian tu sahaja. Pada Samsung ada 6 kamera. 3 pada bahagian belakang, kalau tak silap saya 6, kalau tak silap saya 6. Satu pada bahagian hadapan dan satu dua pada bahagian dalam. So bila buka skrin, kita nak selfie kita boleh tangkap. Kalau kita tutup nak selfie kita boleh tangkap dan sebagainya. Kalau Huawei Mate X sama juga macam flat spy, dia ada satu kamera sahaja pada bahagian triple kamera belakang. Nampak cacat sikit lah. Tapi okey lah, saya rasa tu okey pasal kemas rekaan dia kemas. Yes, betul. Tu tak apa. Dia tak rasa macam kekurangan ke apa. Flat spy masalah dia apa tau, bila lipat kan ada patut ada mode nampak macam satu depan tu je kan. Tapi dia punya isu dia di sini, bila lipat UI dia terpotong ke bahagian tengah. Okay. Dekat bahagian lipatan tu. So memang nampak bila pegang macam ni, memang kacau UI, kacau lah pasal dia punya UI dia akan tersentuh. Dia macam input. Edge screen Samsung dulu lah. Lebih kurang macam tu. Dan bila saya cuba juga letak dekat telinga buat on call dan sebagainya, rasa sangat awkward. Sangat tak selesa lah nak letakkan dekat telinga. Even bila kata telefon boleh lipat ni tak besar sangat, tapi still flat spy antara yang bagi saya nampak sendiri, rasa sendiri memang besar dan tebal.
Tak praktikal sangat. Cakap pasal niche ni, sebenarnya kalau to be honest, sebenarnya Galaxy Note tu sendiri adalah satu peranti niche. Sampai sekarang rasanya jualan dia tak berapa impresif jika bandingkan dengan Galaxy S atau iPhone tu sendiri. Tapi ada this really small segment orang yang perlukan stylus macam saya juga. Dan ada juga ni Samsung buat yang mati, iaitu Galaxy Camera yang keluar sampai 2 generation saya tak silap kan. Masa tu semua orang pun nak buat Galaxy Camera dengan Canon buat dia punya sendiri. Dia start point and shoot punya. Lepas tu sekarang nak buat balik, tapi kali ni dengan Micro Four Third pula. Yang ada Yingnuo dia buat baru-baru ni, dia nak akan launch bulan April. Jadi benda-benda ni kalau mati dia mati je. Kita tak rugi apa. Cuma pasal tu dia kata bila ada benda yang baru ni, jangan jadi the first generation, jangan jadi beta tester. Tapi itulah bila cakap pasal Pro phone, apa sebenarnya selepas screen penuh ni sebenarnya? Kalau dia tak boleh jadi form factor untuk menggantikan peranti mature akan datang. Itulah macam saya orang kata saya always on the side of negativity. Saya memang orang yang suka nak impress. Pasal masa zaman dulu saya dah tengok kata oh nanti 3D. 3D camera, 3D screen. Lepas tu TV. Lepas tu HTC kata oh nanti yang Zoe camera ni akan jadi big thing. Memang tak hati. Lepas tu iPhone buat juga live apa panggil live photo kan. Orang tak pakai pun. Sama juga dengan yang emoji orang tak pakai pun. Jadi benda ni mungkin akan jadi benda yang cool untuk sementara tapi tak pakai. Sama juga macam live photo sini. Live photo kan tak. Dia tak cool. Ada juga satu fungsi tu bila kita tangkap gambar dia akan rakam beberapa saat ke depan dan ke belakang. Apa nama tu saya lupalah. Tapi benda tu boomerang. Boomerang, style boomerang. Tapi saya rasakan fungsi tu agak berguna lah sebab macam saya nak tengok. Itu sebenarnya termasuk dalam teknologi live photo sebenarnya. Termasuk juga? Termasuk. Tapi bagi saya benda tu paling berguna untuk saya bila saya pakai iPhone. Sebab macam kita tengok gambar kita mungkin tak ready masa gambar dia ambil tu. Tapi sebelum tu nampak ready. Tapi itu sebenarnya adalah satu perbahagian daripada live photo sebab dia ambil 3 saat sebelum, 3 saat selepas. Saya lebih suka lah fungsi tu sebab saya boleh dengar balik situasi, rasa balik persekitaran. Cuma yang nampak mati tu lah 3D touch lah. Dekat TNR pun dah tak ada. Sebenarnya saya tak rasa 3D touch tu akan mati sebab saya memang guna 3D touch tu. Sebab bila pakai 10R je memang akan rasa missing. Walaupun biasanya 3D touch tu digunakan untuk keyboard, tapi still 10R dia masih ada kan. Bila kita long touch haptic, haptic touch dia akan detect untuk gerakkan cursor tu. Tapi dekat 10R ni dia macam lambat. Dia tak secepat 3D touch. So itu adalah kelemahan bila nak cakap pasal tak ada apa nama pengguna tu. Niche untuk 3D touch fungsi. Jadi persoalan sekarang, adakah pasaran untuk telefon peranti lipat dalam masa 2 tahun? Fazli. Saya still akan sentiasa berminat untuk membeli foldable phone dan saya akan mampu kaya tu. bukan nak kata mampu tapi berminat nak gunalah. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk letak telefon tu dekat dalam bilik saya. Kalau macam terlalu mahal, peranti paling mahal sekali tak silap Samsung bukan Huawei. Huawei Mate X paling mahal sebab dia harga 2200 Euro. So agak mahal, 12,000 ke 10,000? 10,000. 10,000 ringgit. Tapi untuk 10,000 tu boleh kata sama harga dengan MacBook saya. So, adakah ada pasaran untuk peranti boleh lipat dalam masa 2 tahun? Dalam masa 2 tahun ni mungkin akan diteruskan. Tapi dia jadi sebagai satu niche saja. Maksudnya dia ada kelas baru lah. Dia mungkin tak akan menggantikan flagship. Sebab kita tengok flagship ni dah peak tau, kira macam dah tak ada benda dah. Lepas beyond, maknanya lepas skrin penuh, kita akan dicajikan dengan skrin penuh. And sebab kita tengok inilah benda yang kita perlu bawa. And mungkin tak ada lah nak lepas ni kita ganti dengan apa, hologram ke apa. Mungkin sebab itu pun aku mungkin jadi flop juga, macam mungkin flower phone ni kalau akan datang. Rasanya orang sekarang dah lebih kepada nak perubahan yang agak drastik. Sebab jika dilihat dulu, screen bezel besar pun orang tak kisah sangat. Orang tak ambil port sangat pun. Betul. Tapi bila orang dah beralih kepada bezel-less screen, orang tak nak stay sangat lama sebab nak tengok apa yang baru selain daripada bezel-less screen. Dan nampaknya mungkin jenama-jenama ni terdesak dan buat okay, kita nak foldable phone. Mungkin lah. Tapi bagi saya dia akan diteruskan beberapa tahun, tapi masa depan memang agak susah nak predict, tapi dia akan jadi satu kelas lain lah. Saya buat predict yang berani dalam masa 3 tahun tak ada lagi foldable phone. Saya katakan begini, saya berani cakap pasal
sebelum ni ada 3D screen, ada 3D camera, ada apa lagi? Ada modular phone. Modular phone. Saya masih ingat first time saya tengok modular macam wow, this is the future. Saya yakin future pasal cool gila. Tapi tak ada apa. Motorola hidup lagi dengan folder dengan diorang punya. Motor-motor. Ya, tapi Motor-motor. Dia dah sangat slow. 5G. Motorola 5G tu je lah. Ya, pasal saya cakap saya orang yang selalu negatif kan. Saya tengok trend apa benda cool akan mati. Jadi saya kata 3 tahun. Saya bagi 3 tahun. Jadi kita tengok video dalam 3 tahun saya salah atau betul. Hey Nazrin, adakah phone ini akan berjaya? Tak. bukan nak cakap saya rasa benda ni adalah one off. Pasal apa? Kalau nak cakap benda ni akan menggantikan peranti utama, susah pasal lompatan harga daripada terlampau gila. Tinggi sangat. Macam separuh, katakan lebih separuh. Samsung Galaxy S10 boleh beli harga $700-800. Lepas tu Samsung Galaxy Fold 1,900. Macam baik beli 4. itulah. Tapi teknologi dia cool. Saya rasa ada konsep dia boleh digunakan untuk peranti-peranti yang akan datang. Tapi sama ada benda ni akan jadi mainstream, tak. Dia akan mati macam tablet eventually, saya rasa. tablet rasanya dia mati untuk site sebab platform yang kurang dioptimasikan tablet saja. Sebab dia tengok iPad itu mati. Satu lagi pasal optimization content untuk peranti foldable device ni. Dia kena start from zero balik. Itu isu dia. Yang kita tahu iPad pun take sebab 3-4 tahun untuk tu. Untuk iPhone masa ditukar pada 4.3-16.9 3 tahun. Dan app pada iPhone 10 dengan iPhone 10s Max dah 2 tahun kan? Dah 2 generation. App masih lagi belum fully utilized. Jadi adakah pengguna akan bersabar untuk menantikan aplikasi yang fully utilize semua benda ni dalam masa 2 tahun? Memang tak. Itu saya kata. Dia, sorry lah cakap, memang dalam 3 tahun saya yakin dah tak ada lagi. Saya memang jenis orang yang betting man. saya rasa benda ni one off. Tapi teknologi foldable screen tu akan ada ada guna dia lah. Ada gunanya. Jadi itulah kot rasanya dari segi perbincangan kita pada hari ni. Kita pun dah bercakap mengenai banyak teknologi baru yang ada di Mobile World Congress 2019. Dan kami pun dah ada bercakap mengenai phone yang mana agak sama-sama dari segi masa depannya. Jadi bagi anda yang rasa nak bangkang kami ataupun ada pendapat ataupun teknologi yang anda rasa nak tengok pada Mobile Congress pada akan datang, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sahaja untuk sembang lebat pada hari ini. Terima kasih kepada Fazli, Effie dan Nazrin dan saya sendiri untuk pada anda juga kerana menyaksikan video sembang lebat ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.